Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya masih di channel Burung Receh Nusantara. Siang hari ini saya mau pikat burung terucukan, pakai burung pemikatnya ini bos. Ini dapat tangkapan hutan, cuman sudah saya rawat lama. Dan kita akan menggunakan leget atau getah pulut. Mudah-mudahan dapat poin hari ini. Amin. Lokasinya pinggir pantai dekat persawahan. Nah, di sini katanya masih banyak burung terucukan liar dan mudah-mudahan kita dapat poin. Jangan lupa saksikan terus keseruan kami dan bantu dukung channel Burung Receh Nusantara dengan cara di like dan di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini proses pemasangan batang kayu, pakai kayu waru ya. Benar bos. Nanti kita pasang pulut di sini atau leget getah kayu. Bos, pemasangan getah pulutnya hampir selesai. Nah, ini caranya sangat sederhana, cukup di palang aja ini batang pohon warunya di atas sangkar. Oke, mantap. Oke bos, kita nemu sarang burung, kayaknya sarang burung terucukan. Nah, sarang burungnya kosong ya? Kosong. Oh, kosong bos, sudah tidak dihuni lagi sepertinya. Itu sarang burung terucukan, bersarangnya di pohon pandan. Rupanya sudah tidak dihuni lagi. Oke, kita mau pasang pulutnya di sini. Terdengar tanda-tanda kemunculan burungnya bos. Oke,
kita taruh di sini dan kita pantau lagi nanti setelah 1 atau 2 jaman lagi. Dan sekarang kita akan bersembunyi di tempat agak jauhan. Kayaknya saya tidak akan pasang kamera di sini. Soalnya mau sembunyi agak jauh dari sini, takutnya ada orang yang lewat di sini. Oke, bos. Kita tinggal dulu, nanti kita cek lagi. Oke, bos, kita barusan melihat sarang burung terucuk. Nah, ini sarangnya, bos. Burung terucuk itu kalau bersarang tidak terlalu tinggi, cuma seperti ini. Tapi ini sudah tidak dihuni lagi, sepertinya anakannya sudah diterbangkan. Oke, kita sambil nunggu pikatnya dapat, kita mau cari sarang burungnya. Siapa tahu masih ada sarang burung terucukan yang lain. Oke, bos, saya menemukan ini atas kulit ular. Sini banyak juga ular, bos. Bos, menemukan satu sarang burung lagi, bos. Ini masih burung terucukan, bos. Nah, ini sarang burung terucukan, bos. Tuh, cuman sudah ini sepertinya baru beres bikin sarang, bos. Nah, ini sarang terucukan asli. Banyak burung lautnya juga, bos, tuh. Oke, bos, mungkin sekarang sudah terlewat, bukan musimnya burung berkembang biak. Biasanya burung liar itu berkembang biak di bulan Mei sampai Agustus. Sekarang sudah terlewat, makanya barusan dapat 3 sarang burung terucuk, cuman 3-3-nya anjong, kosong, udah diterbangkan anakannya. Oke, kita istirahat dulu di sini sambil nunggu pikatan yang tadi kita pasang. Oke, bos, hari ini kita di jong, mungkin belum ada rezekinya. Soalnya anginnya terlalu kenceng, burung pemikatnya tidak mau bunyi, sama burung terucuk liarnya sepertinya pada jauh. Oke, video kita kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Nantikan video berikut-berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi bantu dukung channel Burung Receh Nusantara dengan cara di like, share, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.